Namaku Alves. Aku tinggal berdua hanya dengan ibu di rumah kecil ini. Bu, aku pamit. Oh, iya, hati-hati ya, deh. Setiap hari aku memunguti sampah hanya untuk cari uang. Dan pada saat itu ada dompet. Dompet siapa ini? Ada uangnya lagi. 200.000. Siapa ya? Sebenarnya deh. Ya Allah, berikanlah hamba petunjukmu ya Allah. Tunjukkanlah hamba jalan yang benar ya Allah. Jauhkanlah hamba dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Thank you.
Iya, nak minyak kayu putih ni. Oh, enten. Assalamualaikum. Salam. Mas Gabriel ya? Nggih. Temennya Bu Yuni. Nggih. Benar berarti. Saya nemu dompet, Mas. Iya. Baca ya. Itu di mana? Di jalan kemarin. Coba dicek lagi. Makasih. Lengkap isian. Ya, lengkap, Mas. Iya. Ya udah saya pamit, Mas ya. Makasih, Mas ya. Iya. Mana sebentar Mas? Ya. Oh, imbalan. Enggak usah Mas, saya ikhlas. Enggak apa-apa. Kita juga ikhlas. Ya, terima kasih Mas ya. Ya, terima kasih Mas ya. Sama-sama. Oke. Alhamdulillah. Dari kira-kira saya jadi obat di ibu minta. Wis ora apa-apa, Bu.
Tunggu di GKI ya mbak Pak Gabriel. Halah, temen gak di GKI ta? Iya. Terus lo sebab balik ada dompet deh. Bon, maro nambah Pak Gabriel di balik apa? Di GKI duit kayak di kompan. Alhamdulillah. Yes, makasih ya, Le.